kembali lagi bersama saya di channel Melancongku. Hari ini Sabtu 9 Mei. Rencana saya dan teman-teman jurnalis mau berbagi takjil ini sambil bersepeda. Ini kita manfaatkan momen Ramadan ini untuk bagi-bagi ya. Ya karena ini masih wabah corona masih banyak, tentu kita pakai masker nih, masker. Kita tetap pakai masker. Gimana keseruannya? Yang kita saksikan. Jadi bosku, kita sementara baru sampai di warkop jurnalis. Ini ada dua biawak ya. Entah kemana sepedanya. Ini sepedanya. Bentar lagi kita mau bagi-bagikan takjil. Kemana rencana ini rutenya ini? Kemana aja ya? Kemana angin membawa kita ya? Iya. Oke. Kita sudah kumpul bersama Bang Irwansyah. Ini tokoh muda Sumut ya. Gimana Bang? Ini kita kemana nih Bang? Ya hari ini komunitas jurnalis kerjasama dengan Prima DNI, kerjasama dengan jurnalis sama Baharkam. Kita mau bagi-bagi bukan atau takjil. Nah titiknya ditentukan di Jembatan Majeraya. Tapi ini sebenarnya untuk share sajanya. Tapi juga karena bagian dari ibadah dan peduli terhadap sesama, maka kita berbagi ya Bang ya. Oke. Ini ada Bang Amrijal. Cemana koordinator. Ya kayak biasa saja. Ya. Kita membagi-bagi rezeki pada masyarakat. Jadi dari perkumpulan jurnalis sepeda sehat kerjasama dengan penasihat kita Bapak Agus Haryanto. Jadi saat ini kita membagi-bagi takjil pada orang pengguna jalan raya. Olahraga sembari bersedekah ya. Okay. Semangat lawan Covid. Semangat lawan Covid-19. Dengan hidup sehat. Oke. Okay. Jadi gitu bosku. Sebentar lagi kita mau dayung, kita keliling rencana ke Masjid Raya dulu untuk titik pertamanya. Nanti titik kedua akan ditentukan di sana. Ya bosku, jadi sekarang kita jalan dari warkop jurnalis menuju titik pertama ya di Masjid Raya ini. Udah, Pak Dayan. Hei, gimana sore. Pak? Sore ini cuaca bagus ya? Cuaca lumayan mendung, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap berolahraga. Berolahraga sekaligus berbagi. Oke. Oke bosku, jadi kita tadi sempat di seputaran Masjid Raya, cuman karena kondisi tidak memungkinkan, terlalu ramai, kita khawatir terjadi penumpukan massa, jadi kita agak bergeser ke simpang Hotel Madani, di belakang Hotel Madani, persisnya di food court ya. Rencana di sini akan dibagi juga ya Om. Oh ya. Untuk sebentar ya. Kita para pengguna jalan, dari betor, ada pihak petugas pun kita akan memberikan takjil ini. Oke. Siapa yang tidak ketemu kita kasihkan, sehingga bisa dinikmati oleh pengguna jalan raya di Kota Medan ini. Mantap. Ya bosku, di belakang bosku. Kawan-kawan sudah siap-siap ya. Jadi ini kita mau bagi-bagi lagi. Inilah yang kita khawatirkan bosku, orang-orang jadi berkumpul. Ini susahnya, ketika kita berhenti orang langsung susah bosku, rame. Jadi ini titik ketiga sebenarnya, tadi titik kedua nggak sempat saya ambil videonya karena terlalu ramai. Betul, karena tadi padat sekali, tapi alhamdulillah apa yang dilakukan teman-teman sore ini benar-benar luar biasa, responnya luar biasa. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Semoga ke depan kita bisa saling terus bersinergi untuk memerangi COVID-19. Sukses. Ini ya. Tokoh muda Sumatera Utara ya. Itu. Oke. Oke, Bos Yu. Jadi ini titik terakhir kayaknya. Setelah ini kita akan kembali ke warkop untuk buka puasa bersama. Alhamdulillah, selain ya sehat, kita juga
Mantap. 2000 years later. Itu bos dulu, jadi di belakang lagi biasa ya, konferensi pers. Konferensi pers biasa. Jadi hari ini kita akhiri di Warkop Jurnalis ya. Kita buka puasa di sini. Mantap. Bosku, sehat bosku. Apa puasa tahun ini? Keren. Pemasukan berapa ya? Hancur. Dihantam corona ya. Hancur. Pokoknya tahun ini corona lah yang menang ya. Ini corona yang menang. 5 minutes later. Alhamdulillah. Sudah buka puasa ya, Bangku. Nikmatnya Bangku, mantap ya. Salah banyak lah. Mantap. Ada beberapa orang segera berolahraga, segar buka puasa, kena teh. Bentar lagi makan. Yang jelas tidak kalah banyak lah. Tidak kalah banyak ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. Subscribe.